Nuri Maulida dan juga Ratna Listi. Ya Nuri, jadi apa? Setelah punya suami, suami kamu tuh mengajarkan kamu apa lagi? Banyak banget. Karena suami aku tuh leadership banget gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar diajarin untuk bagaimana caranya memimpin yang baik gitu. Terutama tugasnya aku seorang ibu, jadi di rumah tangga tuh seperti apa. Karena kan itu juga gak gampang ya mbak gitu. Terus juga aku diajarkan, banyak sih yang suami aku ajarkan hal-hal positif supaya aku tuh bisa lebih mandiri, supaya bisa lebih punya leadership yang baik. Natalie sih, kamu masih betah melajang atau mencari lagi yang lain? Mbak Fendi sendiri bagaimana? Saya juga masih bingung ya. No secret. Perempuan harus kuat ya. Udah ada belum sih? Udah ada. Aku sekarang lagi fokus untuk anak-anakku dan untuk klinik pengobatanku. Baik. Pengobatan sukses. Spiritual. Sukses terus buat ibu buat dua-duanya ini ya. Terima kasih. Nanti kita main-main lah ke Lampung. Tadi pertanyaanku belum dijawab. Iya, kamu emang posesif anak kamu ya? Enggak. Itu fakta. Bukan. Itu fitnah. Oh, fitnah. Memang aku selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, tapi enggak segitu-gitu amat sama minta Sherlock. Enggak. Cuma diintilin doang. Itu aku. Nuri, terima kasih. Rata, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi sini saja, Jumat.